Saudara, video anggota DPR RI Denny Cagur yang diduga mempromosikan judi online kembali viral di media sosial. Denny Cagur menyatakan proses hukum terkait video tersebut sudah berjalan. Komedian yang kini menjadi anggota DPR Denny Cagur menjelaskan, video yang viral di media sosial merupakan video lama yang dibuat sebelum dirinya menjadi anggota DPR RI. Denny menegaskan kasus itu telah diproses polisi. Denny mengaku telah diperiksa bersama sejumlah selebritas lainnya. Denny menyebut saat itu dirinya tidak tahu bahwa situs yang dipromosikan merupakan situs judi online. Tapi udah ditetapkan atau dilantik gitu? Prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaktahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke Bareskrim, saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik, saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang sebenarnya kita serahkan kepada pihak polisi. Jadi termasuk sudah dipanggil Pak? Udah semua sudah dipanggil. Berapa kali itu baru dibikin? Agak lama, udah beberapa berapa? Udah lama sih semuanya dipanggil satu persatu. Oh, berarti sebelum menjadi anggota baik, dewan ya? Itu setelah jadi anggota dewan atau gimana Bang? Lagi perjalanan.